biasa. Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah ada beberapa acara, sekarang juga termasuk acara dadakan juga ya, Bi. Dadakan. Ada Mama Salma, alhamdulillah datang di MJ, berkah buat semuanya. Sekarang kita udah selesai makan ya, Bi? Udah selesai makan. Kita udah nyicipin semuanya dan sangat istimewa sekali. Sekarang ini kita tinggal majelas tapi majelis. Majelas ya. Bermanfaat. Ini kebetulan ada desan saya juga, tadi Ustaz Kuningan, beliau juga ketua PUI. Wah, markasnya Mas. Markasnya. Gimana Beb? Mau ngobrolin apa nih kita? Ngobrolin yang pertama sih, aku mau sedikit ya. Ya. Pokoknya kalian, apalagi warga Kuningan, langsung aja ke. Kemana ini namanya? JNJ. Untuk makanannya saya jamin rasanya sangat istimewa sekali dan juga suasananya sangat enak sekali. Betul? Mantap, suasananya keren. Adem enak banget. Apalagi yang punya restoran orangnya istimewa. Baik hati, masakannya semuanya enak. Apalagi minuman-minumannya semuanya jos. Ini asli banget. Asli. Ini yang ngomong, saya chef partai besar. Ahli masak, tapi saya nyoba masakannya restoran ini sangat istimewa. Dari ikannya, ayamnya, minumannya semuanya jos. Mantap. Saya enggak bisa masak tapi ahli makan. Apalagi minuman yang baru tadi apa sih namanya? Nah, itu belum, kita enggak ada di menu itu. Oh, belum. Belum ada di menu. Satu minuman yang saya coba rasanya memang belum pernah saya coba selama ini. Seenak itu enggak ada. Khas mungkin ya. Khas dari di sini ya. Nanti kita akan coba yang lain, belum kita coba semua menunya, tapi kita akan coba satu persatu biar benar-benar ucapan saya menyatakan semua enak itu sesuai. Tapi selain makanan atau minuman dan yang lain, di sini ada apa aja untuk? Nah, itu kita harus tanyakan nanti sama. Karena kita nanti habis selesai makan ini kita mau jalan-jalan ya. Oke. Karena di sini sangat luas sekali, juga ada katanya ada wahana buat anak-anak. Mainan anak-anak di depan situ ada. Nah, nanti kita mau nyoba ini. Kebun binatang mini juga ada di sini. Komplit. Komplit. Kecil tapi komplit. Komplit. Ya. Di kebun binatangnya juga ada semut, kucing, semua. Dan di sini juga ada apa namanya tanaman-tanaman stroberi dan Hajo hasil karya beliau Haji Kiki. Mudah-mudahan panjang umur beliau. Amin ya Allah. Restorannya tambah sukses, tambah jaya, berkah buat semuanya insyaallah. Amin. Pak Haji, selain makanan dan minuman apa aja nih Pak Haji? Jadi di sini kita wisata. Wisatanya di depan ada kolam renang, ada pengenalan beberapa satwa, terus pesawat terbangnya kita juga buat edukasi. Nah, di sini agrowisata, tanaman apa gitu. Terutama buat anak-anak sekolah. Iya, lebih ke anak-anak mulai dari RA, TK, PAUD agar sampai, bisa bertanam. Nah, itu tujuannya. Mengenal jerih payah petani. Mengenal jerih payah petani, biar tahu susahnya orang dulu bagaimana. Jadi sangat bagus sekali untuk para pelajar-pelajar sekarang. Untuk edukasi, biar tahu bagaimana cara menanam dan yang lainnya, bisa langsung aja ke sini. Dijamin murah meriah. Sip. Ini promo terus nih. Enggak promo, ini ayo. Istimewa. Saya udah kesini soalnya. Kalian kesini pasti kayak gini. Insyaallah 1 tahun ke depan atau 2 tahun kita ada penginapan di sini. Amin ya Allah. Amin. Doakan saja, mudah-mudahan tambah lebih sukses. Lebih besar Namor. Lagi. Amin. Ya. Gimana ya, ada kita wedang rohani nih biasanya ngasih wejangan apa kek gitu ya. Bersyukur aja ini hari ini berkah sekali nih, hari ini saya bisa makan bersama dengan Mama Salma. Beliau adalah istrinya Habib Lutfi Watim Pres, kemudian pasukannya juga cukup banyak. Setelah tadi saya makan siang bersama para purnawirawan Polri dari berbagai daerah, sebentar lagi insya Allah saya juga akan makan bersama teman-teman tamu dari Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, juga akan makan siang bersama di sini, karena di sini menyajikan menu makanan
murah tapi berkualitas tinggi. Jadi luar biasa lah. Jadi tidak salah lah pilih-pilih kesini. Insya Allah ini. Supaya kita selain nikmatin apa yang ada di dunia, nikmatin soal makanan, karena lebih senang juga kalau Habib, Ayah bisa bareng-bareng kita sharing tentang ajaran kita, khususnya sekarang tentang, maaf nih, Israel Palestina nih yang sekarang masih betul ya, sekali. Kita beberapa kali ngadain kegiatan, termasuk di Kuningan juga ada kegiatan kemarin, impak terbaik untuk Palestina. Habib sendiri gimana? Ya, kita tetap selalu doain, mudah-mudahan cepat selesai ya. Betul, dan juga ya infak sangat bagus sekali. Lagian juga kita sebagai pemuda-pemuda juga siap untuk bukan berarti jihad ya, kita siap untuk mencari-cari bantuan sumbangan untuk mereka. Jakarta malam ini begitu Pak Haji. Kalau tentang kemarin aja di daerah Pekalo kan tuh demo ya pasti. Kalau demo itu kita bukan berarti tidak setuju atau setuju ya. Kita sih lebih di sini sama anak-anak kerja apa lebih selalu. Tapi sering lagi kita menemukan ya, karena kan setiap kota beda-beda. Ya, tapi tetap tujuannya satu. Tujuannya satu. Nomor satu usaha kita, nomor satu usaha kita kalau kota anak pribadi doa. Kirim doa. Karena kita otomatis untuk pergi ke sana, berjuang ke sana kan sangat bukan tidak mungkin ya, ada hal yang tidak mungkin tapi karena Allah bisa jadi. Ya, karena jihad ya. Nomor satu kita lebih baik doakan. Betul, karena doa supaya Palestina segera merdeka. Dan yang penting lagi doa itu ada doa lisan dan ada doa amaliyah. Jadi kalau kemarin kita doa bersama, nah, sementara saya dengan jajaran PUI bersama gerakan seluruh siswa, ribuan siswa itu dengan namanya Tabah, Tabungan Akhirat, cuma dengan rata-rata nyumbang 2.000, tapi karena jumlah siswa PUI itu banyak, akhirnya puluhan juta terkumpul. Kita kumpul pertama udah 20 juta, Bu. Jadi, dan insya Allah nanti akan dikumpulkan lagi di sini, rencana hari Selasa, Pak, kawan-kawan PUI. Untuk memastikan dukungan maksimal pada Palestina. Jadi doa tetap kita pasti lakukan, tapi gerakan amaliyah nyata tetap juga terus kita dendangkan ke mereka semua. Biar berimbang gitu. Sebab yang mereka butuhkan selain doa juga finansial, yang hari ini Palestina porak-poranda gitu. Jadi butuh dibangun kembali, butuh mereka makan, butuh minum, betul, butuh kesehatan gitu. Jadi kalau masuk dibilang kalau mau kuas order, kecuali yang rombongan kamu. Tambahan apa, Bim? Tambahan apa ya? Ya, mudah-mudahan haji tambah lancar. Amin. Ya Allah, masih ngedoain terus. Karena apa? Bukan cuma Pak Haji, bukan cuma pedagang, tapi niat Pak Haji juga insya Allah kan, dan niat-niat baik yang lain. Jadi insya Allah, jadi dari situ kita cuma bisa doa mudah-mudahan lancar. Apalagi jam-jam makan siang ya, Mak? Ya. Pantas kok mobil nggak berhenti dari tadi, banyak sekali pengunjung. Tapi kita close order ini. Close order jam segini? Iya, karena sebentar lagi ada rombongan dari Pantos. Walaupun nggak banyak, tapi kita selalu mikirin juga tenaga. Jadi kalau dipaksakan, mereka biasanya sanggup-sanggup aja. Cuma kita selalu tanya, masih sanggup nggak? Kalau jawabannya udah mulai rada-rada lemas, kita close. Oh. Karena besok kan masih tetap harus. Iya, betul sekali. Kalau besok hari Minggu. Tambah ramai kalau hari Minggu, hari libur ya. Betul sekali. Ini berarti bukan cuma untuk
makan ini aja ya, tapi untuk rapat, untuk kumpul keluarga, apalah itu bisa. Cuman jumlah masih terbatas soalnya ya, tempat kita kecil. Oh ya, sahabat JNJ. Nah, nanti kita ada rencana kita mau keliling nggak ini? Tapi Mama nggak tahu itu. Ya, mungkin kalau nanti kita keliling, kita tunjukin tempat-tempat yang jos. Sip.